Balik lagi di sini di channel aku udah pakai pedan. Guys, di video kali ini aku dan teman-teman aku bakal main game car dealership, guys. Jadi di sini perjalanan kita mempunyai toko mobil, guys, dan kita akan menjadi kaya raya. Kira-kira kita bisa gak ya, guys, untuk membuat perusahaan mobil yang terkenal dan juga sukses? Oh iya, di sini aku ditemanin sama Bacon, Rehan, Gavoxy, ada Dita, ada Wibu juga, ada Zidan, Gwen, Naila, Melau, Akuzal, dan juga Gundul Gaming yang sedang turu, guys. Aneh banget ya, malah tidur. Jadi bagi kalian semua yang baru hadir, jangan lupa like dan juga subscribe channel ini, guys. Sama jangan lupa komen ya, guys, biar kita semakin semangat. Kalau gitu, langsung aja, guys, kita bakalan mulai bermain gamenya. Let's go! Wah, lihat, guys, rame banget di belakang ya. Semuanya pada punya mobil, sedangkan aku belum punya mobil, guys. Toko mobil aja belum punya ya. Ada Lambo, iya bener banget, lihat, guys. Ada Lamborghini dong, keren banget, guys, mobilnya. Itu pasti dia udah kaya, guys. Yang lainnya mobilnya masih biasa aja. Kalau gitu langsung, guys, kita bangun perusahaan kita. Oke, perusahaan aku di sini nih, guys, tanahnya. Let's go, guys, kita bangun. Ayo, oh my god, teman-teman aku mempunyai banyak sekali mobil, guys. Mereka malah main tabrak-tabrakan dong. Guys, ya rapi, guys, jangan tabrak, guys. Banyak memakan korban jiwa. Oke, langsung aja kita bangun, guys, untuk pertama kalinya. Let's go, guys, kita bangun. Kita akan membeli lantai satu dulu, guys, seharga 3.500. Oke, sudah, guys. Dan di sini kita beli platformnya, guys, yaitu adalah beli tempat mobilnya satu. Oke, udah, terus mobilnya. Kita bisa ganti mobil, guys. Oh, di sini ada mobil gratis, guys. Mobil Vion ya. Ternyata itu mobil gratis, guys. Wah, di sini aku bisa beli 100 Robux untuk mendapatkan mobil dan juga uang 100.000, guys. Gimana kalau kita pay to win? Apakah Om Dap pay to win? Iya dong, aku pay to win. Kata Zidan juga ngajakin aku buat pay to win, guys. Langsung aja pay to win moment di channel ini, guys. Let's go. Walaupun Robux aku sudah menipis, guys. Udah sisa sedikit Robux aku. Nice, duit aku udah 400.000, guys. 100.000 ya. Dan di sini aku punya mobil yang mahal banget, guys. Harganya 70.000 dan dia tuh kalau kita pakai akan menghasilkan duit selama 2.000 itu selama 1 kilo, guys, kayaknya. Nah, di sini ada free car, guys. Wih, apa ini, guys? Free car, guys. Keren banget ada free car. Wah, ada mobil gratis, guys. Lihat. Keren banget dong mobil gratis ini. Padahal aku belum punya mobil ini, guys. Oke, guys, kita turun dulu aja ya. Keren banget ya mobilnya gratis. Oke, ternyata ini cuman buat event doang, guys. Oke, sabar ya, di sini ada shop juga. Kita coba lihat ada apa aja, guys. Bagus-bagus banget, guys, mobilnya. Semoga aku bisa punya semua mobil ini, guys. Keren-keren banget. Ada yang kelas 3 gini loh mobilnya. Pasti mahal banget. Oke, kita coba lihat lagi, ada game pass di sini, guys. Ada 2 kali money. Gimana kalau kita 2 kali money, guys? 2 kali lipat itu uangnya, biar makin cepat aku membangun perusahaan mobil aku, guys. Oke, let's go, guys. Oh my god, keren-keren banget mobilnya. Nanti kita balapan, guys. Kita akan beli di sini ada karpet, kita beli karpet, terus kita beli pintu masuk, terus kita beli lagi di sini ada meja, terus ada platform kedua, guys, untuk mobil kedua kita, guys. Oke, kita coba dulu deh. Untuk mobil kedua kita, kita bisa upgrade, guys. Kelas 1, kelas 2. Oh my god, aku udah kelas 3, guys, mobilnya. Aku bisa taruh ini kah? Oh, ini, guys, aku bisa taruh Champion atau Mac Racer ya. Aku pakai Mac Racer aja, guys. Kita lihat coba, guys. Ya ampun, tiba-tiba aku udah di sini dong. Astaga, aku dibawa keliling. Ya ampun, aku harus balik lagi, guys. Oke, guys, mari kita lanjut lagi, guys. Let's go. Kita lanjut di sini untuk beli selanjutnya, guys. Ya ampun, dihalangin dong, mundur dulu. Oke, nice. Oke, guys, di sini kita beli apa lagi ya? Banyak banget di sini yang bisa kita beli, guys. Gimana kalau kita coba beli TV dulu? Oke, kita beli TV, beli dinding, guys, di sini. Akhirnya toko perusahaan aku ada dinding, guys. Kita beli sign, kita beli tembok. Kita beli tembok lagi, guys. Kita beli aja semua yang ada di sini deh, guys. Kita beli, kita beli, kita beli, kita beli. Wah, udah sampai lantai 2 aja aku, guys. Beli, beli, beli. Oke, dinding semua kita beli. Uang kita masih banyak, guys. Tenang aja. Oke, guys. Ada kode. Oh, di game ini ada kode, guys. Kodenya apa?
Ya ampun, ada customer pertama aku, Gundul Gaming. Bang. Aku lagi nonton Akudap, Bang. Ya ampun, dia nonton di situ dong, di TV. Oke, bagus, gak apa-apa. Di sini mobil aku masih jelek-jelek banget ya, guys. Kita harus mencari uang di sini, guys. Untuk mencari uang, kita bisa mencari uang dengan mobil, guys. Dengan menaiki mobil. Di sini ada mobil ini Champion 2000. Ini 2800. Ini 2400. Oke, kayaknya kita harus pakai mobil yang ini deh, guys. Nah, mobil yang ini nih, guys. Let's go, kita keluarin, guys. Kodenya adalah 600 Kalex. Oke, kita coba, guys, kodenya. Kode, redeem kode di mana redeem kode, guys? Oke, katanya untuk redeem kodenya ada di setting, guys. Oh iya, di sini ada ya. Langsung aja kita masukin, guys. Kodenya adalah 600, ya ampun salah. 600 Kalex. Like 600 kalek. Oke, udah dapat apa aku? Wah, dapat 60.000, guys. Oke, ternyata bisa kodenya. Ini si Gundul Gaming malah turun di atas mobil aku dong. Serem banget. Yang ada bisa jatuh. Ayo guys, kita balapan, guys. Let's go, kita buka garasinya. Kita keluar. Oke, baris, guys. Ini garisnya ya. Yang berangkat duluan gak dihitung, guys. Bang. Satu. Ya ampun, itu ada yang nabrak dong. Itu kenapa ada yang terbalik, guys? Mobil kuning terbalik arahnya. Wah, yang mobil biru itu keren banget. Kayaknya dia pemenangnya deh. Oke, satu, dua. Wah, itu jangan ngalangin, guys. Tiga. Let's go, guys. Wah, mobil aku. Wah, tidak. Oh my god, nge-crash, guys. Ya ampun, apa yang terjadi sama aku, guys? Wah, mobil biru ini duluan dong yang sampai. Tadi kalian lihat aku gak, guys? Masa aku terbang ke atas gitu, guys? Iya, terbang parah banget. Ayo guys, ikutin aku. Let's go, di sini kita bisa modif mobilnya gak sih? Kayak ganti-ganti warna. Oke, let's go, guys. Kita keliling. Kita keliling. Kenceng banget ya mobil aku yang ini. Padahal ini mobil gratis, guys. Aku gak tahu kenapa aku bisa dapat mobil gratis ini ya. Kenceng banget loh mobilnya. Ini kita bisa dapat uang terus, guys. Cari uang. Cari uang. Duit aku udah 270.000, guys. Wah, kencang banget. Dan belokannya tuh enak banget, guys. Kalau belokan jalan panjang gini, Om Dap terlalu ngebut. Iya, aku ngebut banget, guys. Let's go. Kita ngebut, guys. Wah, kencang banget, guys. Oh my god, itu ada mobil. Halo, aku balap. Aku balap kamu, guys. Oke, let's go, guys. Kencang banget keliling gini aja ya. Cara kita dapetin duitnya keliling gini, guys. Wah, kecepatan aku sampai 175, guys. Ini sih udah kenceng banget sampai 175. Aku maling bank. Emang kita bisa maling bank, Zidan? Kata Zidan kita bisa maling di bank, guys. Di situ ada logo kantor polisi, guys. Di sini ada kantor polisi, guys. Kita bisa jadi polisi kah? Tapi ini khusus polisi balapannya, guys. Ya, khusus polisi, guys. Kita ada gak balapan khusus kita, guys? Apa cuman khusus polisi doang, guys, balapannya? Ya, kalian bukan polisi, gak bisa balapan, guys. Aneh banget ya. Ada, kata si Mellow. Oke, kita ikutin si Mellow, guys. Karena dia kayaknya udah dewa game ini ya. Ini balapannya dong, ya ampun. Ayo, guys, balapan, guys. Ayo semuanya, sini masuk. Kita balapan. Kita tunjukkan mobil siapa yang paling cepat, guys. Oke, aku udah masuk. Ayo guys, masuk guys. Masuk semuanya. Let's go, kita balapan, guys. 3, 2, 1. Aku akan menang, guys. Wah, itu mobil biru kenceng banget, guys. Gak ada obat. Mobil biru curang, dia nge-cheat, guys. Aku pro, bang. Wah, kamu pro nge-cheat, guys. Oh my god, dia kenceng banget. Semoga dia tabrakan, guys. Semoga dia nabrak. Wah, ada mobil lain. Let's go, balapan. Kebalap dia, guys. Kebalap. Jangan-jangan dia ngepur, guys. Dia pura-pura sengaja lama ya. Nanti dibalap lagi aku, guys. Aku juara satu, guys. Nice, aku juara satu. Udah gitu di sini 3 lap lagi, guys. Oh my god, ini bakalan lama banget, guys. Karena 3 lap, guys. Wah, tuh kan di belakang dia udah ngejar lagi. Oh my god, dia kenceng banget mobilnya, guys. Itu dia kekuatan apa ya? Kekuatan 100 kuda dia, guys. Kenceng banget. Oh my god, balap terus, guys. Gimana aku bisa ngebalapnya, dia kenceng banget. Tapi aku udah juara 2 aja udah bagus, guys, di sini. Let's go, guys. Aku udah juara 2, guys.
Wah, belok mana nih? Ke kanan, dia nyasar guys. Dia nyasar yang biru. Oke, oke, nice. Udah satu lap kah guys? Oke, udah dua lap, ya udah dua lap guys. Let's go, dua kali putaran lagi guys. Wah, juara dua di belakang pembalap aku guys. Tidak, aku juara dua dong. Itu mobil biru kenceng banget, sumpah guys, gak bohong. Dia kenceng banget loh, aku sampai ke balap. Padahal tadi aku udah paling depan guys. Ya ampun, aku dipur guys. Tidak, aku kalah sama mobil biru guys. Balap terus sampai 3 menit aku guys. Itu ada yang mobilnya nyasar lagi di hutan. Ya kalah aku guys. Nggak jadi juara satu guys. Meng. Itu ada yang kecelakaan dong, si Zidane. Dan akhirnya finish guys. Aku juara 2 guys dan mendapatkan uang 34.000. Ya ampun, aku pulang guys. Sekarang nggak juara satu ya. Let's go, kita pulang. Abis itu kita beli mobil yang bagus dan kita langsung aja balapan lagi guys. Oke guys, jadi di sini aku bakalan petuin lagi guys, bakalan top up. Kita bakalan beli yang 1 juta ini guys. Let's go, 1 juta uang seharga 400 Robux guys. Kita beli. Oke, langsung aja kita beli mobil yang mahal guys. Di sini juga kita bisa beli rumah ya. Ternyata ada rumah juga di sini guys, keren banget. Nanti kalau banyak yang suka kita bakalan lanjut main game ini guys. Oke, jangan lupa like video ini kalau kalian pengen aku bermain game ini guys. Nih 1 juta aku bisa beli mobil kayak begini guys. Keren banget dong. Oh my god. Fred GT, Austin. Oke, di sini ada Porsche. Kenapa Porsche guys? Harusnya kan Porsche ya. Oke guys, kayaknya ini kan Mac Racer ya. Mac Racer kan aku udah punya ya. Ini kan Mac Racer guys. Tapi Mac Racer gratisan kalau aku nih. Oh, jadi kita harus manfaatkan Mac Racer gratisan ini guys. Oke, kita edit mobil Mac Racer kita aja deh guys. Di sini aku pengen warnanya jadi warna biru guys. Oke, kita ubah jadi warna biru untuk bannya. Ini ubah dulu, bagaimana beli 5.000. Oke, kita ganti warna bannya jadi warna merah guys. Oke. Terus di sini ada ininya guys, dalemannya warna putih aja. Oke, kita edit mobil kita dulu guys. Mobil gratisan ya. Lumayan nih guys, mobil gratisan. Di sini ada bannya, kita bisa ganti-ganti bannya guys sesuai yang kita mau. Dan di sini ada kode-kodenya guys. Kita pilih yang ini aja kali ya. Oke, kita beli 25.000 guys, mahal banget guys. Oke, di sini ada ininya, apa ketinggiannya guys, ketinggian mobilnya. Wah, bayangin guys, Lamborghini tinggi banget mobilnya ya, nggak cocok guys. Ya Lamborghini itu low guys. Tapi gak usah, ini udah sedang deh. Kita pakai sayap. Let's go, kita cari sayap yang bagus, yang mahal guys. Nah ini mungkin mahal ya, 25.000 semua sih harga sayap guys. Oke, kita cari aja yang bagus. Ini boleh, tapi bagusan ini. Oke, sayap udah kita beli. Ban, ban sekarang. Oh, bannya ada ban off-road guys. Kita beli race aja, ban race guys, biar makin cepet ya. Mesinnya dong, ini kita gak bisa upgrade mesin guys. Cuman ubah-ubah gini doang. Oke, gak apa-apa guys. Udah selesai dimodif mobil aku guys. Sekarang udah siap nih aku nih guys buat balapan lagi. Kita beli mobil yuk guys. Di sini duit aku ada 1 juta. Mari kita beli mobil yang seharga 1 juta. Wah, ini kayak bagus nih guys, yang ini ya. Atau ini ya, lebih bagus mana? Atau ini Luxus guys. Luxus bagus banget sih ini. Tapi ini aja deh. Kita beli mobil Porsche guys. Yes, akhirnya mobil baru. Mari kita edit guys mobil baru kita. Duit aku langsung habis, sisa 100.000 guys. Misi, misi. Rame banget guys mobil di depan garasi aku. Ini padahal aku dealer ya, bukan tempat ngumpul guys. Padahal aku dealer udah serasa tempat ngumpul. A few moments later. Wah, keren banget kan guys mobil baru aku. Langsung aja yuk guys, kita coba balapan. Itu kenceng gak bang? Kita coba ya, kenceng atau enggak guys. Di sini tempat dealership aku juga udah lumayan ya, udah lantai 2. Let's go. Langsung aja kita spawn di sini mobil aku guys. Mana ya, ini nih dia mobil aku guys. Oh my god, mobil aku yang warna putih guys. Keren gak guys? Keren gak? Nope. Kita pakai otomatis di sini guys. Oh, di sini ada rem parkir, ada klakson juga guys. Tin tin tin. Ada lampu juga kalau malam. Wey, rusuh banget. Ayo kita balapan guys. Ikutin aku mobil putih ya kalau mau balapan. Cepat guys. Cepat, ikutin aku mobil putih kalau mau balapan. Kenceng banget guys, sumpah. Oke, oke, kita balapan guys. Ayo guys, cepat guys. Aku mulai guys. Aku mulai guys, aku mulai. Ayo 20 detik lagi guys. Masuk guys, masuk. Oke, kita akan ngedrag guys. Kalau ngedrag itu jalanannya lurus doang ya. Lurus terus, cuman
harus modal kecepatan. Gigi aku masuk langsung pas banget guys. Fix juara satu aku guys. Let's go, juara satu. Yeay, juara satu guys. Easy banget lawan-lawan aku dong, ya ampun. Oke guys, kayaknya ya ampun. Kayaknya kalau drag itu nggak bisa banyak-banyak guys, karena kan drag itu harus pas ya. Jadi kita balapan lagi di sini guys. Kita balapan lagi, jangan yang drag, yang highway aja guys, yang jauh ya. Let's go guys, balapan lagi guys. Kita pilih yang highway guys. Oke, siap-siap guys. 3, 2, 1, let's go. Woi, jalan. Let's go guys. Aku juara 5 dong. Oh my god, mobilnya kencang-kencang banget. Tenang, mobil aku juga tidak kalah kencang guys. Juara 2 aku dong. Mobil aku juara 2. Itu yang biru itu emang kencang banget sih guys. Lihat deh, dia kencang banget. Oh my god, let's go. Aku harus bisa ngebalap dia guys. Aku harus bisa balap dia. Kecepatan aku mentok di 200 km guys. Kalau kamu berapa kilometer itu kecepatannya mentoknya, yang warna depan tuh, yang warna biru si Thunder Knock. Soalnya dia kenceng banget mobilnya guys. Aku ketinggalan jauh dong. Ya ampun, dia nge-cheat guys, nge-cheat kecepatan guys. Aku aja udah sampai geter-geter gini guys. Aku udah mentok mesinnya udah di 200. Bang, let's go, udah gigi 6 juga guys. Tapi masih aja kalah dong. Wah, let's go guys. Let's go. Selesai. Ya ampun, aku juara 2 guys. Aku juara 2 dong dan cuma dapat 13.000. Ya ampun, ada yang terbalik lagi mobilnya guys. Katanya kita bisa ngerampok di bank. Emang bener guys? Emang bener kita bisa ngerampok di bank? Oh gak bisa guys, dibohongin aku nih, gak bisa ngerampok. Oke, mari kita pulang ke rumah guys. Let's go, kita balik ke rumah aku. Padahal mobil aku udah mahal loh, harganya 1 juta dolar guys. Tapi kenapa masih kalah ya? Oke, kita parkir aja di sini guys. Parkir yang rapi guys. Oke, sampai 100.000 bisa upgrade apa aku guys? 100.000? Punya aku 10 juta. Wah, ternyata Thunder Knock mobilnya 10 juta guys. Pantas aja kenceng ya. 10 juta. Di sini kita nggak ada yang bisa di-upgrade lagi guys. Duit aku udah habis soalnya. Beli rooftop guys. Oke, kita beli tuh. Udah nggak ada duit guys aku guys. Office room. Oke, duit aku sisa 3.000 guys. Jadi di episode kali ini aku udah bisa membuat dealership aku seperti ini nih guys. Tempat jualan mobil aku. Udah ada lantai 2 tapi mobilnya masih dikit guys. Tuh, next mungkin kalau kalian banyak yang suka aku bermain game ini, aku bakalan beli rumah guys yang gede ya. Dan juga aku bakalan tamatin game ini guys. Kita selesaikan dealership ini guys dengan jurus pay to win. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys, biar kita makin semangat buat bikin videonya. Oh iya, jangan lupa join Discord aku Dap kalau kalian mau main bareng guys. Tembusin sampai 1000 like lebih, nanti kita lanjut, oke? Terima kasih juga buat teman-teman aku yang ada di sini guys. Ada Gundul Gaming, Mellow, ada Gwen, Gavoxy, ada Naila, Dita, Akuzal, Thunder Knock, Rehan, Bacon, dan juga Zidane guys. Ini banyak yang joget, tapi ada yang turu juga dong, ya ampun. Jadi, sampai jumpa lagi di video aku Dap lainnya. Bye-bye semuanya guys. Dadah.